di Bogor. Ini tempatnya ini asik banget, terus unik banget dan kece banget sih kalau untuk nonton sore hari, siang hari juga oke banget. Dan interior bangunannya ini di area outdoor ini kayak gini, dia semi tempat ini kayak home banget sih. Cuman kalau yang di sini untuk yang waiting list, kalau yang di luar udah rame, jadi nanti dipindahin ke dalam. By the way, aku sampai lupa nyebutin nama kafenya nih teman-teman. Nah, kafe ini adalah sama dengan kopi, Loro Putri. Pasti nggak asing dong dengan nama kafe sama dengan kopi. Nah, kafe yang aku kunjungi ini adalah cabang kelima ya teman-teman. Dan mereka baru buka sekitar 3 mingguan. Dan ini lokasinya ada di daerah Cibubur, deket banget sama pintu tol Cibubur. Terus di depannya itu juga ada apartemen Cibubur. Pokoknya strategis deh tempatnya. Nah, sebelum kita lanjutin videonya, klik tombol subscribe-nya dulu dong agar kita semangat bikin konten-konten tempat-tempat hangout yang asik untuk referensi kalian. Cafe Loro Putri ini emang nggak begitu besar ya, tapi tempatnya ini cozy banget loh teman-teman. Apalagi di ruangan indoornya itu berasa itu homey banget karena kita duduk nya itu di sofa-sofa gitu ya teman-teman. Dan interiornya itu berasa kayak di galeri seni loh. Cantik banget loh tempatnya. Tadi kalian juga udah lihat videonya ya. Nanti aku juga akan kesana lagi buat kasih videonya yang lebih detailnya. Sekarang aku mau di area semi indoornya dulu karena aku udah lapar banget nih teman-teman. Karena memang ini udah jam makan siang. Udah gitu makanan aku juga lagi dibuatin, makanya aku duduk di area semi indoornya dulu ya. Makanan kita udah datang nih teman-teman. Di sini kita pesan menu-menu spesialnya Loro Putri. Menu-menu yang tersedia ada western food dan ada juga makanan lokalnya. Khasnya di sini adalah nasi ayam kecombrang. Nanti akan kita coba juga. Dan juga ada rasa minumannya yang nggak biasa nih teman-teman. Karena bahan-bahannya ini ada terbuat dari rempah-rempah yang dimix dengan jus buah. Wah, pasti unik dong rasanya. Nah, ini adalah salah satu makanan bestsellernya Loro Putri, yaitu beef rigatoni. Isiannya ada pasta rigatoni. Rigatoni ini biasanya emang berbentuk tabung panjang gitu ya. Kalau besar kecilnya biasanya tergantung si restorannya. Tapi di Loro Putri besar-besar banget nih rigatoninya. Isian lainnya ada daging cincang, daun basil, sausnya ini dari pasta tomat, juga dicampur keju yang rasanya ini creamy dan gurih banget. Ditambah lagi dengan garlic breadnya. Makin kenyang banget ini, karena porsinya juga emang gede ya teman-teman. Menu yang kedua adalah menu lokal, ini favorit juga. Ini adalah nasi ayam kecombrang. Katanya nasi ini di steam gitu ya teman-teman. Terus ada potongan ayam panggang, tumis jamur dan paprika. Nah, di tengahnya ini ada telur mata sapi. Rempah-rempahnya lumayan light ya rasanya, tapi aku malah suka sih bumbu seperti ini. Gurihnya ya dari aroma tumisan si jamurnya. Wah, menurut aku sih ini menu recommended juga ya teman-teman. Lanjut lagi kita ke dessertnya. Aku pesan churros. Yang aku tahu churros itu terbuat dari tepung, juga butter, susu, dan telur. Bener gak sih bahan-bahannya? Maaf ya koreksi kalau salah. Tapi ini rasanya beneran gurih. Churrosnya ini ditabur bubuk kayu manis juga gula pasir. Nah, yang paling aku suka cocolan saus coklatnya nih teman-teman. Karena saus coklatnya ini gak pahit, kayak dicampur butter. Jadi ada rasa gurih-gurihnya gitu. Lanjut lagi kita ke minuman. Aku pesan dua minuman. Yang pertama aku pesan leci tea. Nah, kalau yang ini mah udah biasa ya. Nah, yang satu lagi yang nggak biasa nih teman-teman. Namanya sajian Arjuna. Dari namanya aja udah unik ya. Nah, apa sih ingredients-nya?
Jadi ada rempah-rempahnya yang dicampur dengan jus cranberry dan lemon konsentrat. Ini beneran rasanya saling dominan ya teman-teman. Aku bingung ya ngejelasinnya. Pokoknya dibilang asem ya enggak, dibilang manis ya enggak juga. Ya pokoknya wajib sih kalian cobain juga. Sensasi minuman unik ini cuma bisa dirasain sendiri. Nah, kesan pertama saat kita datang, kita udah ngeliat konsep Ndoro Putri dengan etnik Jawanya yang dipadukan dengan unsur modern. Ini tempatnya juga cozy banget, ada pepohonan di setiap sudutnya. Jadi di ruangan semi indonya ini kelihatan asri dengan tanaman-tanamannya ya teman-teman. Menu-menu yang disajikan juga estetik, tapi tetap dong rasanya enak. Harganya juga affordable, sesuai lah ya sama rasa dan kualitasnya. Porsinya juga ngenyangin banget. Pelayanannya juga the best banget, pegawainya ramah dan makanannya juga cepat datangnya. Jadi kita nggak kelaparan nih nungguinnya. Untuk di area semi indoornya, kalau dibilang kecil enggak juga ya teman-teman, karena space tempat duduknya ini lumayan banyak. Dan ditambah ada area indoornya. Nah di sebelahnya ini jalanan mau ke area indoornya. Area indoornya ini lebih keren lagi karena ini nuansanya modern tapi ada Jawanya juga. Dari sebagian furniture-nya dan ukiran-ukirannya ya teman-teman. Tapi di area indoornya hanya dipergunakan kalau di area semi indoornya itu full nih teman-teman. Jadi kita nggak bisa makan di sini ya. Kita tetap bisa kok ke area indoornya buat foto-foto. Emang seestetik itu sih ruangan ini, berasa kayak di galeri seni gitu ya teman-teman. Cahayanya ini terang banget, dinding-dindingnya ini dari kaca kotak-kotak gitu. Foto-foto di sini jadi makin cakep banget, hasilnya sangat-sangat menarik banget. Klasiknya dapet, tapi tetap elegannya juga dapat ya. Tempat-tempat duduknya juga homey, ada sofa dan kursi-kursi kayu. Nah ini ada ruangan lagi di dalamnya. Kalau gebyok Jawa fungsinya untuk penyekat atau dinding gitu ya teman-teman. Nanti di dalamnya ada ruangan seperti kayak kamar-kamar atau ruangan privasi untuk keluarga. Nah ini dibuat mirip seperti itu karena di depannya ini ada pintu gebyoknya. Di dalamnya ada furniture serba kayu, ada kursi depannya juga. Aku nggak tahu ini ruangan cuma jadi spot foto atau dipakai juga untuk area makannya. Ini depannya juga ada sofa-sofa lagi, di desain seperti kayak ruang tamu di rumah ya teman-teman. Gimana nggak homey banget ya, nuansa di rumahnya nih emang berasa banget. Oke teman-teman, segitu aja reviewnya. Selain kafe sama dengan Ndoro Putri, di area sekitarnya juga terdapat omah Ndoro yang dipergunakan untuk acara-acara wedding ataupun acara-acara tertentu. Karena tempatnya ini luas banget ya. Pokoknya kalian harus cobain deh ke sama dengan Ndoro Putri yang ada di Cibubur ini. Konsep Jawa klasik modern yang bakalan bikin foto-foto kita instajenik. Jangan lupa like and comment this video and subscribe Wulan R. Ferdinand channel. Let's go to next week. Bye-bye. Wassalamualaikum.